Oke, sekarang kita akan belajar tentang kooperasi. Pada pecahan. Bentuk aljabar. Oke, sekarang penambahan dan pengurangan. Misalnya ada A plus per T tambah C plus T, hasilnya maka sama dengan AD per tambah CB. Kalau pengurangan A per T min C per T, AD min CB. Per BD. Oke, misal 2X per X plus 5 ditambah 9 per X plus 3, maka hasilnya 2X kali X plus 3 tambah 9 X plus 5. Kita bagi dengan X kuadrat plus 15 X plus 45 dibagi X plus 5 kali X plus 3 hasilnya. Sekarang nggak dikurangi. Plus 3, 2x. Oke, maka hasilnya dengan 2x. X plus 3 kali x plus 3 min 9. X plus 5 per x plus 5 x plus 3. Atau X 45. X kuadrat min 3 X min 45 sekarang kita akan belajar perkalian dan pembagian.
A per B kali C per D sama dengan AC per BD. Sedangkan kalau bagian A per B kali C per D sama dengan A per B kali D per C. Jadinya AD per BC ya seperti itu. Jadi misalnya kita masih pakai contoh yang pertama, 2x per x plus 5 kali 9 per x plus 3 jadinya 18x per 3. Sedangkan untuk pembagiannya kali x plus 3 per 9 hasilnya sama dengan 2x x plus 3 per x plus 5 kali 9 sama dengan 2x kuadrat plus 6x per 9x plus 45. Oke. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh video dan selanjutnya. Sekarang sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat.